Kabar dari Menkumham Yasona Lawli, sang istri Eli Shewe, Ketarin, meninggal dunia pada Kamis 10 Juni 2021. Presiden Joko Widodo pun menuju ke rumah duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Presiden tampak tiba di lokasi sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden Jokowi disambut langsung oleh Menkumham Yasona. Bersamaan dengan Presiden Jokowi, tampak juga mantan Ketua DPD RI, Usman Sabtaodang. Setelah sekitar 25 menit, Presiden Jokowi meninggalkan lokasi. Untuk diketahui, istri Menkumham, Eli Shewe Ketarin, meninggal dunia di Rumah Sakit Madistra, Jakarta Selatan sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Beliau meninggalkan 4 anak dan 6 cucu.